dengan berjalan kaki dari Istana Kepresidenan Yogyakarta, Ibu Iryana Jokowi dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta rombongan anggota Owasekim mengunjungi dan meninjau aktivitas perdagangan serta menyapa para pedagang yang tengah berjualan di Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta pada Selasa 31 Januari 2023. Tampak beberapa kali Ibu Iryana dan Ibu Wuri berhenti di kios para pedagang dan menanyakan kelihat perekonomian di pasar usai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM dicabut. Ibu Iryana dan Ibu Wuri juga mengapresiasi sejumlah produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang diperjualbelikan oleh pedagang. Sejumlah pakaian dan kain batik motif khas Yogyakarta dibeli oleh Ibu Iryana dan Ibu Wuri dan para anggota Owasekim. Selain pakaian, sebuah tas selempang kecil berwarna merah juga menarik perhatian Ibu Iryana dan Ibu Wuri saat menyusuri lorong pasar. Ibu Iryana dan Ibu Wuri pun kompak membeli tas dan langsung diselempangkan di badan. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Iryana dan Ibu Wuri serta anggota Owasekim mengajak masyarakat yang berada di pasar untuk mendukung produk hasil UMKM lokal dan mencintai batik yang merupakan warisan budaya dunia. Pada kunjungan kerjanya di Kota Yogyakarta, Ibu Iryana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta para anggota Owasekim juga meninjau sentra pembuatan bakpia di Kampung Sentra Bakpia Patuk. Ibu Iryana, Ibu Wuri beserta rombongan memilih menuju Kampung Bakpia dengan menaiki becak dari Pasar Beringharjo pada Selasa siang 31 Januari 2023. Tibanya di sana, Ibu Iryana, Ibu Wuri dan anggota Owasekim langsung berjalan menyusuri gang kampung yang dipenuhi dengan para pelaku usaha bakpia. Sembari berjalan, Ibu Iryana dan Ibu Wuri menyapa para pelaku usaha serta melihat proses produksi yang sedang berlangsung seperti pengisian isian bakpia ke dalam kulit. Tadi mampir ke sini, bilang ya masuk, tanya harganya bakpia berapa. Ada dua macam, isi 16 dengan isi 20. Kalau yang isi 20, 28.000. Nah, saya diborong sama ibu, ya banyak ya, 60 dus ya. Alhamdulillah.